Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Resman Separa. Kali ini saya akan mempraktekkan cara cetak sertifikat di sekolahmu. Kita masuk alamatnya. Nah, ini kemenag.sekolah.mu. Kita akan coba untuk masuk ke akun. Nah, ini pilih kelasku ya. Kelasku. Ini milnya siapa ini? Masuk daftar. Masuk di sini. Nah. Ini yang milik saya sendiri. Bintek penerapan EDM dan Erkam. Ini kita klik. Setelah kita menyelesaikan 100 lebih aktivitas dalam sinkron-sinkronus ini ya, pekerjaan-pekerjaan ini sudah kita selesaikan. Nah, banyak sekali. Setelah 100% dikerjakan, maka kita bisa mencetak sertifikat penilaian dapat kita cetak. Kita lihat penilaian. Kita hitung partisipasi. Nah, pada notifikasi ini ada pemberitahuan bahwa partisipasi sudah diproses hari ini. Coba dalam 24 jam. Jika panjenengan semuanya baru selesai kemudian langsung cetak, ini kemungkinan belum ada nilainya secara signifikan karena baru dalam proses. Jadi silakan ditunggu 24 jam ke depan, 1 kali 24 jam. Kalau hari ini ya besok pagi kita cek lagi, insya Allah sudah muncul. Ini kemarin nilai saya sangat rendah sekali ya, 30 berapa. Dan hari ini coba kita lihat sertifikat yang kemarin itu mana ya, di download kemarin. Ini kelihatannya yang kemarin. Oh, enggak yang ini yang sudah. Yang kemarin sangat rendah sekali, 30 berapa. Dan ini kita lihat, klik lihat sertifikat ya. Lihat sertifikat. Ini nilai saya sudah berubah dari yang kemarin 31, ini sudah berubah menjadi 82. Artinya 1 kali 24 jam kita tunggu prosesnya baru berubah. Oh, kemarin nilainya sangat rendah, ini sudah 82. Demikian. Ini ini bisa diunduh PDF atau versi gambar bisa. Ini cara unduh PDF-nya, tinggal klik saja. Klik ini atau unduh versi gambar ini, berarti nanti JPG save image as. Ini sertifikat. Nah, ini yang versi gambar dan yang ini tadi versi PDF. Nah, ini versi PDF. Demikian praktek untuk cetak sertifikat dari saya. Terima kasih.